Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji milik kepunyaan Allah yang sentiasa terpuji dalam segala keadaan, bersifat mulia dan sempurna. Dia pemilik segala yang ada di langit dan bumi. Semoga Allah melimpahkan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membawa rahmat ke seluruh alam, menyampaikan berita gembira dan ancaman. Semoga dicucuri salam sejahtera kepada keluarga baginda dan para sahabatnya yang mulia, serta orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka sampai ke hari kiamat. Beta merafak setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah kurnianya dan izin restunya, beta dapat bersama-sama berada dalam dewan yang mulia ini bersempena dengan istiadat pembukaan penggal kedua Dewan Negeri Kelantan ke-13. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, beta ingin merakamkan perhargaan dan ucapan tahniah kepada kerajaan negeri dan ahli-ahli yang berhormat sekalian di atas sumbangan dan kejayaan meneruskan pentadbiran negeri dalam dengan agenda dan mesej membangun bersama Islam. Pelbagai pihak sentiasa menunggu, memerhati dan memantau setiap patah tutur kata, ucapan dan setiap langkah dan tindakan yang diambil. Kepada para anggota Perkhidmatan Awam Negeri, beta berharap agar sentiasa beriltizam memberi perkhidmatan cemerlang berteraskan prinsip ubudiyah, mas'uliyah dan itqan dalam memenuhi inspirasi kerajaan dan rakyat. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, menyedari realiti ekonomi global yang berdepan dengan cabaran yang tidak menentu dan lemah, maka salah satu daripada kesannya, kos sara hidup telah meningkat dengan ketara. Justru beta menyarankan agar kerajaan negeri dan persekutuan perlu mengambil inisiatif sewajarnya dalam menangani dan mengurangkan bebanan yang ditanggung oleh rakyat. Semua rakyat perlu berhemah dalam berbelanja. Rakyat perlu merancang menggunakan kemudahan sedia ada dengan sebaiknya, dan pihak kerajaan perlu mengurus tadbiran keuangan secara telus dan bijaksana. Ahli-ahli berhormat sekalian, beta berharap agar semua agensi kerajaan proaktif memberi tumpuan dalam usaha untuk mengoptimumkan kutipan hasil dari pelbagai sumber utama negeri. Sejajar dengan itu, aspek sistem penyampaian hendaklah diperkasakan dan penguat kuasa dipertingkatkan agar prestasi kewangan kerajaan negeri bertambah baik. Beta juga berharap senarai keutamaan diberikan kepada pembangunan bandar-bandar baharu seperti Tok Bali, Sungai Terah dan Lodging. Sokongan serta kerjasama dari semua agensi kerajaan negeri dan persekutuan sangat diperlukan. Beta yakin dan percaya kejayaan dalam pembangunan ini akan menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi negeri ini. Sektor swasta juga tidak ketinggalan, telah memberi sumbangan yang penting kepada pertumbuhan ekonomi negeri ini. Jumlah pelaburan bagi tahun 2013 yang diluluskan adalah melebihi 4 bilion ringgit, meningkat sebanyak lebih daripada 1 bilion ringgit berbanding dengan pencapaian pada tahun 2012. Beta berharap semua projek pelaburan yang diluluskan segera dilaksanakan bagi menjana ekonomi negeri Kelantan dan memberikan lebih peluang pekerjaan kepada rakyat. Di samping itu, usaha-usaha lebih serius perlu dilakukan bagi menarik para pelabur dalam dan luar negara. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, beta menggesa agar pihak berkuasa tempatan dapat membuat penambahbaikan kepada perkhidmatan pengurusan sisa-sisa pepejal dan pembersihan awam untuk mewujudkan persekitaran
persekitaran bersih dan menarik, kesedaran kerjasama dan penglibatan semua pihak sangat diperlukan dalam usaha meningkatkan tahap kebersihan persekitaran. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, better mendapat maklum bahawa program Bertani Satu Ibadah telah memberi impak yang positif kepada sektor pertanian negeri. Justru better berharap penerapan kefahaman konsep Bertani Satu Ibadah di kalangan para petani ini terus diberikan penekanan dan didukung secara serius oleh agensi-agensi tersabit. Usaha kerajaan bagi menarik para ahli akademik dan cendekiawan untuk berperanan dalam sektor pertanian di negeri ini adalah satu usaha yang tepat bagi melahirkan usahawan tani yang kreatif dan berdaya saing. Usaha bersepadu perlu digerakkan bagi mengoptimumkan aktiviti pertanian mesra alam seperti pertanian organik, pembangunan teknologi hijau dan industri ternakan bagi meningkatkan pendapatan rakyat. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, better difahamkan bahawa negeri Kelantan telah diberikan siling peruntukan sebanyak 1.7 bilion ringgit bagi pelaksanaan projek pelbagai projek di bawah rolling plan ketiga rancangan Malaysia ke-10. Better berharap supaya projek-projek berkenaan disiapkan mengikut jadual. Projek-projek lain yang telah lama dirancang seperti projek Lebuh Raya, Kota Baru, Kuala Krai, wajarlah semua pihak memperlihatkan keikhlasan serta rasa tanggungjawab bersama untuk menyelesaikan projek tersebut. Kerana better tidak mahu isu ini terus dijadikan bahan percaturan yang menanggung beban kesusahan adalah rakyat. Begitu juga dengan projek jalan pesisiran pantai dan projek-projek infrastruktur yang lain dapat dilaksanakan dengan segera. Better juga berharap Kerajaan Persekutuan akan mempercepatkan pelaksanaan projek rancangan tebatan banjir lembangan Sungai Golok untuk mengatasi masalah banjir yang sering berlaku. Ketepikanlah kepentingan lain dan utamakan kepentingan rakyat. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, better menyarankan supaya kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan meningkatkan jalinan kerjasama strategik bagi memenuhi keperluan rakyat seperti penyediaan rumah mampu milik selaras dengan konsep satu keluarga satu rumah. Begitu juga dengan tanggungjawab untuk membekalkan air terawat secara menyeluruh. Better mengucapkan tahniah di atas peningkatan dan pencapaian cemerlang pelajar-pelajar Kelantan, khususnya pelajar-pelajar Yayasan Islam Kelantan di dalam peperiksaan baru-baru ini. Better berharap kerajaan terus berusaha meningkatkan taraf sistem pendidikan Islam negeri ini serta meluaskan peluang pelajar melanjutkan pengajian ke institusi pengajian tinggi dalam dan luar negara. Untuk memberi peluang belajar yang lebih luas kepada para pelajar lepasan aliran agama, sudah tiba masanya diwujudkan universiti berkembar atau yang berkonsep seumpama di negeri ini. Usaha yang serius dan lebih bermakna perlu dilakukan. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, sepenuh tahun melawat Malaysia 2014, better berharap Kerajaan Persekutuan akan terus membantu negeri Kelantan dalam merancakkan promosi industri pelancong di peringkat domestik dan antarabangsa. Pada masa yang sama, kerajaan negeri hendaklah memberi tumpuan kepada pengekalan budaya warisan dan sumber alam semula jadi sebagai produk utama pelancongan negeri Kelantan. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, better gembira dengan program dan aktiviti pembangunan Islam dan dakwah kepada masyarakat terus menjadi agenda utama kerajaan negeri. Dalam memantapkan lagi agenda tersebut, better berharap agar penambahbaikan kepada gerakan amar makruf anhau nahi mungkar dapat dilaksanakan terutama melalui penguatkuasaan undang-undang oleh semua pihak yang berkaitan.
Dalam era teknologi internet dan pelbagai media lagi, pembangunan dakwah perlu bangun menguasai dan memanfaatkan teknologi itu. Beta sangat kecewa dan duka cita apabila teknologi internet disalahgunakan, terdapat isu-isu dikelirukan fakta-fakta. Media baharu digunakan untuk menyebarkan fitnah, mencetus kebencian, menyentuh sensitiviti antara agama. Malah digunakan untuk memusnahkan keamanan dan keselamatan. Beta mengingatkan semua pihak, kiranya keamanan dan keselamatan yang dinikmati sekarang ini musnah, maka tiada siapa yang untung, malah semua akan rugi. Kepada rakyat beta yang berbilang kaum dan menganuti pelbagai kepercayaan, teruskanlah hidup dalam suasana harmoni, bertoleransi dalam melaksanakan ajaran agama masing-masing, tanpa menyentuh sensitiviti agama dan tanpa mencampuri urusan dan amalan agama lain. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, beta berasa gembira kerana kerajaan negeri turut memberi tumpuan kepada pembangunan modal insan, terutamanya golongan belia dan wanita. Beta difahamkan satu pusat latihan belia sedang dirancang pembinaannya di Pengkalan Cepa untuk memberi kemudahan latihan dalam pelbagai bidang. Kerajaan negeri giat mengarusperdanakan dasar keluarga mawaddah untuk memantapkan institusi keluarga dan memperkenalkan dasar penempatan mesra keluarga serta cuti ihdad 30 hari kepada kakitangan wanita yang berkematian suami. Selain daripada itu, Majlis Sukarelawan Rakyat Kelantan Mesra telah ditubuhkan bagi menggerakkan agenda kebajikan ke arah kesejahteraan rakyat. Mengakhiri titah ucapan beta, marilah kita bersama-sama berdoa kehadrat Ilahi agar kita semua berada di bawah lindungan, keamanan dan kebahagiaan yang berpanjangan dengan pemerintahan dan pentadbiran menjunjung kesucian Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, beta merasmikan pembukaan penggal kedua Dewan Negeri Kelantan yang ke-13 tahun 2014. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.